Kelur, what's up? Welcome back to my channel. Oke, kembali kemarin aja nih, Kelur. Di episode kali ini aku akan akan membuat tutorial bagaimana cara menyembeli ikan lele yang hidup ini, Kelur, tanpa menyiksanya, Kelur, ya. Jadi, apa menyiksakan lelenya, Kelur? Caranya seperti ini, Kelur. Cukup dengan pisau saja, Kelur, menjolot, Kelur. Tuh, suruh ya. Nah, ini, Kelur. Untuk caranya seperti ini, Lur. Jadi tidak perlu diketuk kepalanya, tidak perlu dikasih garam, kasih Lur, karena sangat menyiksa, Lur. Tinggal begini saja, Lur. Tinggal kita sembelih saja, Lur. Ini, Lur, di belakang kepalanya, Lur. Ini boleh kita sembelih seperti ini, boleh kita cungkil pakai ujung pisaunya juga boleh, Lur. Tapi saya lebih suka ini, Lur, gak garis, Lur. Langsung mati terkapas, Lur. Kalau diketuk kepalanya, waduh, kasihan, Lur. Karena, Lur, kon belum menang merendasnya cukup kepala, Lur. Tapi memang sangat ini, Lur. Ini, Lur, walaupun untuk konsumsi, tapi kita harus melakukan sebaik mungkin. Matikan tanpa menyiksa, Lur. Langsung nyawanya melayang, cus, langsung jadi lele goreng. Waduh, ini langsung kita bersihkan. Cuma begini saja, Lur. Mengendok lagi deh, nggak harus mengendok, mengendok kayu. Ini, Lur, gerak-gerak tapi nggak sampai lompat-lompat, Lur. Kan biasanya lili kan potong-potong digoreng kan masih lompat biasanya, Lur, dari wajannya, Lur. Jadi seperti ini, Lur. Oke, langsung saja, Lur. Kita sehat-sehat seperti ini, Lur. Ya, tenang saja, Lur, ya. Untuk lilinya memang itu tadi seperti ini, Lur. Tidak mungkin hidup lagi, Lur. Langsung tulang belakang di ujung oblengannya, di ini sambungannya antara kepala dan buntut. Nah, leher wis yo, tengkuk-tengkuk ya, potong bagian tengkuk, langsung selesai, Lur. Cukup praktis kan, Lur, ya, seperti ini ya. Oke, Lur, saya kira sudah dulu untuk video kali ini. Saya akhiri dulu, Lur, ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat mencoba, Lur. Sampai bertemu di video-video berikutnya. See you again. Goodbye.